dia kelaparan ini, dialah bersumpah. Tak selamat itulah anak cucungku. Nah, pemotongan ini di mana, Pak? Ada yang tak percaya, tak yakin. Dia tak motong dia. Tapi akhirnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi dan selamat siang nih, sahabat-sahabat channel ini, channel yang no drama, no prank dan spontan. Kali ini kami akan menuju desa Pusar, dekat sini kok. Di desa itu ada semacam tradisi ya, kalau nggak salah. Jadi kalau ada orang yang mau ngambil anak gadis di situ, dalam hal ini mau menikahi ya, katanya harus menyediakan atau memotong kambing hitam. Nah ini kita nggak tahu nih modelnya seperti apa. Terus di mana motongnya? Kapan sih tradisi itu mulai diberlakukan di situ? Kita akan cari tahu. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan perangkat desa dan mungkin akan ada tokoh masyarakat di situ yang apa namanya? Ya kita gali-gali informasi lah melalui masyarakat di situ. Sore ini kita luncur. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sudah berada di Desa Pusar, Kecamatan Batu Raja Barat. Tidak jauh nih dari kota, Pak ya. Iya. Sekitar 4 kilo ya, 4-5 kilo lah dari pusat kota Batu Raja. Tadi kita sudah nemuin kades, kita ingin mengulik ini ada tradisi yang seperti kita bahas di awal. Nah, di depan kami sudah ada narasumber yang mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda semua. Di sebelahnya sudah ada perwakilan aparat desa setempat. Namun sebelum itu, bagi yang belum mensubscribe channel ini, monggo di subscribe di bawah, klik dukung kami, support kami agar kami lebih semangat untuk mengupload video-video terbaru. Oke, langsung saja ini. Di depan saya ini sudah ada Wak. Kalau boleh tahu Pak, diperkenalkan dulu Pak, nama Wak siapa nih? Nama saya Muhammad Ali. Muhammad Ali. Berapa usia sekarang Pak? 65 tahun. 65 tahun. Kalau dengan Kakanda nih, Pak Garsubi, Ketua BPD Pusat, umur 48. Oke, 48 dan 65 ya. Oke, Pak. Ini ada semacam tradisi yang mungkin banyak orang yang belum tahu ya, Pak ya. Asal muasal cerita. Bisa diceritakan, Pak? Apa benar, Pak? Di desa ini ada semacam tradisi bagi laki-laki yang ingin menikahi gadis desa ini harus menyediakan ataupun memotong kambing hitam, benar Pak? Benar, memang benar. Benar, Pak? Iya, betul. Betul. Harus itu, Pak? Ya, dibilang harus, ya harus. Tapi, ya kalau yang tidak yakin, ya tidak. Tapi... Itu kambingnya jantan atau betina, Pak? Masalah jantan-tenanya itu tidak ngerti. Ini ketentuan itu. Yang jelas kambing ulung menuju kita kan. Kambing ulung? Oh, kambing ulung. Hitam ulung. Oh, hitam ulung ya. Oh. Kambing hitam. Ulung. Soal jenis kelamin enggak jadi soal. Enggak masalah. Tapi kebanyakan kelaminnya jantan atau betina? Jantan. Jantan ya. Oke. Okay. Nah, ada semacam ciri-ciri khusus lagi tidak, Pak? Apakah dari segi umur maupun dari segi fisik? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Hitamnya harus hitam pekat. Hitam pekat. Di mana mendapatkannya, Pak? Jadi carilah sekitar Batu Raja ini. Pernah sampai ke Lampung mencari. Itu apakah khusus bagi laki-laki yang ingin mendapatkan perempuan di sini ataupun perempuan ingin yang apa? Masuk sini. Tidak. Itu khusus
Jadi kalau perempuan ingin nikah dengan orang luar dusun itu sesuai dengan daripada sumpah puyang itu. Ini ada cerita kan langsung ya. Iya. Jadi pada zaman itu, zaman puyang panjang ini, ini kan ada adik apa ayuk perempuan. Pada zaman itu amanuje kita ini bambangan. Bentar, Pak. Zaman itu sekitar tahun berapa, Pak? Nah, kurang tahu kita. Oke. Okay. Zaman itu belarian menuju Mama Inari kan. Nah, dicarilah oleh puyang ini. Puyang panjang ini. Saking kan lamanya dia yang cari. Anu tadi adiknya payuknya perempuan tadi di dalam perjalanan dia nih bawa jagung, bibit jagung. Sepanjang jalan tuh diinjukin jagung. Nah, akhirnya bertemu pas balik lah panen jagung tadi. 3 bulanan berarti sekitar 3 bulan. Jadi waktu itu ketemunya jalan zaman dulu itu kan dak gate kendaraan cak kita sekarang ini jalan kaki kan. Nah, jadi, pada zaman itu akhirnya kan bertemu ya lah sudah selesai lah 3 bulan namanya. Nah, disitulah puyang ini ambil singkatnya kelaparan. Nah, dia kelaparan ini dialah bersumpah. Tak selamat itulah anak cucungku belaki keluar dusun. Itu ceritanya. Jadi inisiatif pada zaman itu madami sumpah puyang tadi dialah motong kambing. Bukan puyang itu minta sembelihkan kambing, bukan. Madami sumpah puyang. Nah, itu intinya mak itu. Karena sumpahnya tidak boleh kawin dengan dia disumpahinya, dan selamat itulah anak cucungku kawin dengan wong luar dusun. Wong luar dusun ini. Ya, dusun ini. Ya, tapi, karena dia karena kan tadilah saking kan laparnya tadi kan. Wong lah yang ke kebun lah 3 bulan kan. Yang pasar lah pasar. Kawin lari. Kan itulah cerita. Nah, cerita itu, Pak. Itu keasliannya bagaimana, Pak? Atau turun temurun cerita itu? Turun temurun misalnya itu. Ya, jadi sebenarnya tanah itu tempat dia nikah itu ada itu di Lampung, di daerah Banjit. Sampai sekarang menurut berita enggak bisa kalau uang bukan uang pusar enggak bisa kita buka lahan itu. Kalau asli pusar pacak dibuka. Nuhut. Belum kita dikeluarkan belum ya tanah tempat dia lari tadi kan tempang adiknya payuknya nikah tadi jadi kambing tadi intinya memadamkan sumpah puyang tadi. Wak sekarang umurnya 65 wak ya. Artinya ketika wak kecil dulu itu sudah ada lah sudah ada wak dulu dapat uang sini tidak uang sini lah aku udah nah sekarang wak tetua kalau misalnya orang sama-sama orang sini nih misalnya orang kampung satu mau menikahin gadis sambung dua, itu berlaku tidak? Tidak berlaku. Dan juga sumpah itu berlaku tidak ketika ada pihak perempuan mau menikahi bujang sini? Tidak juga. Artinya bujang luar yang mau menikahi gadis sini itu berlaku? Iya, berlaku. Itu ya? Cuman itu. Nah, pemotongannya di mana, Pak? Pemotongannya di samping pemakaman puyang tadi, di luar pagar itu. Di areal situ? Iya. Kan di pagar sekarang kan? Di luar pagar itu pemotongan. Terus dagingnya? Dagingnya ayo diserahkan. Siapa yang kalau kebetulan dia nak sedekah ya dimasak. Kalau dia ibaratnya cuma nebus. Dia sudah potong serahkannya ke orang lain. Sudah selesai. Kenapa harus di situ, Pak? Motongnya? Ayo. Karena puyang itu di situ ini kita kan mintanya di situ. Sejak kapan ini sebenarnya berlaku ini? Apa sejak dusun ini ada? Berkemungkinan besar semenjak puyang itu nyumpah itu. Puyang itu nyumpah. Dan itu entah tahun berapa? Tahun berapa kita tidak tahu. Satu ekor atau dua ekor, Pak? Satu ekor. Jadi ini suatu keharusan, Pak ya? Ya bilang keharusan. Iya harus kalau tidak karena tidak ada yang tidak yakin ya dia tidak percaya kan tahyul loh jadinya kan dan timbulnya sakit pak
Nah sakit ya, carilah uang pintar. Temu uang pintar tadi, kamu ini ada utang aja ya. Nah potong kambing sembuh. Itulah satu keharusan tadi itu kan. Kalau ada yang tidak percaya, tidak yakin, dia tidak motong dia. Tapi akhirnya timbul sakit anaknya tadi, yang nikah tadi kan. Berobat kemana-mana, dak, akhirnya tidak temu, tidak sembuh. Ada yang nemukan, kamu ini ada utang katanya. Artinya resiko itu diterima oleh yang bersangkutan. Iya, bersangkutan. Ya. Oke. Tapi kalau misalnya tetua-tetua di sini, kalau ada orang laki-laki mau ngambil perempuan di sini dan dia tidak mau memberikan kambing hitam, nggak jadi soal sebenarnya. Nggak soal. Ya. Cuman ketika ada tersikut, tanggung ya, sendiri. Oh gitu. Jadi nggak marah nih tetua-tetua ya? Nggak ada, nggak marah. Tapi ketika mereka melamar disampaikan. Iya, tapi biasanya bujang dengan gadis itulah. Ngomong duluan dia. Aku gak tahu ini juga kamu. Tapi aku diantaranya satu syaratnya kambing hitam, kambing ulung. Aku di luar itu misalnya mau soal mahar dia dengan betina itu terserah ya, lagi. Terserah lain itu. Lain lagi ya. Lain lagi. Double lah taruh lagi. Itu. Biasanya cari di mana Pak kambing hitam? Oh, banyak lah di sekitar Betraja ini, apa di Teran ada kan? Pernah sampai ke Lampung kawan. Di sini tidak boleh ngambil kambing dari sini? Jadi, ya, boleh juga, ya, tapi jarang ya, yang jarang. Hitam itu. Kenapa tidak ternak pula warga sini, Pak? Tidak perlu ini. Kita ternak, ada yang putihnya, karena tidak bisa, tidak boleh. Oh iya, tidak boleh, Pak? Tidak boleh. Misalnya hitam kalau cuma sedikit biar ada putih, tidak boleh? Ya, kalau tidak katik nel lagi, apa boleh buat? Tapi tidak boleh dipikup itu, Pak? Ya, pernah itu deh. Oh, tidak boleh dipikup? Tidak boleh. Pernah kejadian. Tipu dia. Coba, pernah kejadian seperti itu? Iya, ini cerita lah sudah kan. Almarhum mantan kades yang nikahkan anaknya kan. Karena di sini, di palak sini. Ada putih? Putih. Di pikong uji ini tadi, dicet. Kan? Dicet. Nah, akhirnya habis rambutnya yang itu, adiknya tadi. Anak yang nikah tadi. Yang dipotongkan lagi sembuh. Oh. Dan itu kejadian itu berulang-ulang biasanya kalau tidak mau tuh. Ya kadang-kadang ya lah tahu kan, tapi belum ada kan, ditangguhkan kan, tunggu istibaratnya tuh kan minta tempo menuju kita kan, sembuh dia tuh. Tapi kalau lah kelewat lama, ngulang lagi sakitnya, kalau belum disembuhkan. Kan? Kalau Wak sendiri memandang itu Wak ya, kejadian itu memang betul-betul melanggar itu atau ketidaksengajaan atau hanya kebetulan? Oh, kira gitu, kapan tadi ya Pan? Melanggar maksudnya. Nggak, misalnya kan kalau misalnya aku nih ngambil cewek di sini. Ada undangan, Kek. Nah, tiba-tiba seperti yang Wak sebutkan tadi, aku ini ketimbang sialnya nih. Ada tadi khusus kan. Apa sakit tadi kan? Menurut Wak, itu suatu kebetulan atau memang karena tidak memenuhi permintaannya? Berkemungkinan besar tidak memenuhi permintaan itu. Soalnya sudah jadi. Banyak kejadian. Ya. Sakit tadi ya. Nah, berobat ke sana-sini. Tidak sembuh, mana? Ke dokter kemana segala macam. Akhirnya ada yang nemukan. Jalan ini tengah. Nemukan bahwa ada utang ajanya. Kenapa Pak disebut puyang panjang itu, Pak? Oh, dulu lah kita usul ke provinsi. Puyang ini. Karena dia ini dianggap kita zaman dulu istilahnya keramat kan? Ya. Nah, yo lalah mula berapa kali dua kali. Ininya diangkat-angkat oleh wong pusar ini. Di kan belakang. Di atap ya pasang rumah-rumahan kan. Besoknya keluar. Ya, keluar panjang. Makamnya. Makamnya keluar panjang. Manjang. Nah, sudah. Disambung lagi atap tadi, manjang lagi. Oh, bukan fisik punya itu panjang. Bukan. Kemarin kita pasang. Tidak galak di atap ya, akhirnya kan dilepas sih. Lepas. Ya lala jadi puyang panjang. Memang Wak melihat itu perubahan makam itu? Tidak, zaman dulu itu sudah cerita itu kan. Kalau seingat aku lama itulah yang itu. Lama. Jadi Wak, sekarang saya mau nanya pendapat pribadi Wak. Wak tetap sepakat lah dengan mengenai hal itu ya. Bukan menjadi soal persoalan. Yeah. Ada tidak yang menolak Wak? Misalnya nih, dia berkeyakinan, adalah aku tidak galak. Urung misalnya, ada ya? Ya mungkin tergantung dengan perasaan cewek dengan cowok tadi lah. Oh itu ya? Kalau orang tua ini yang cuman istilahnya nerima baik kan. Jadi Wak ini menganggapnya apa nih? Tradisi atau bagaimana? Menurut aku tradisi. Tradisi ya? Sekarang ke Kak Darsugi, Kak.
sebagai perwakilan pemerintah desa BPD ya. Melihat ini, tradisi ini bagaimana nih dari pemerintah? Ya kalau kami, kebetulan kalau aku kan tidak terlalu paham kebetulan ya. Tapi sebagai bentuk pengakuan, aku bagian dari warga desa Pusar yang menganggap tradisi ini ya perlu bagian ikon yang perlu icon. Artinya bahwa desa Pusar ada ciri khas ya, yang tidak ada di desa lain. Nah ini makanya Pusar kita anggap yang unik tadi kan. Makanya salah satu yang tertarik kan ini kan. Dan ini juga ya artinya benar kata Pak ini tadi, tetap kita lestarikan karena bagian dari daya. Bagian dari Pusar, iya. Orang tahu Pusar itu. Iya, iya. Itu. Nah, ini yang uniknya iya. Ini. Itu. Kalau cari kambing dari Pusar ya. Dari Pusar. Kalau tanya, iya. Ada kambing belum enggak? Ya contoh dari aku. Dari Pusar aja. Wak punya anak gadis dulu. Ada yang pernah juga dilakukan seperti itu. Tidak, karena dia kawin nikah dengan orang Pusar sini. Oh, dengan sini lah. Dengan sini lah. Ada bukan maksud aku tuh Wak punya anak gadis, tapi di lamar orang lu enggak ada, enggak pernah. Ada yang adik. Melakukan hal itu juga. Iya. Harus juga Pak ya? Ya daripada kita istilah yeah. Kami ya. Daripada salah. Berobat lebih baik mencegah. Benar. Oh itu ya? Ada yang sampai meninggal? Ada. Kalau Kak Garsubi ada punya gadis? Ada. Sudah udah nikah? Tidak, kebetulan tanggal 9 ini yang undangan tadi yang konsep. Dapat orang luar? Orang luar. Harus juga? Tidak, makanya aku sampai ke tadi, aku bentuk pengakuanku. Oh, bentuk pengakuan. Sebagai bentuk pengakuanku menghormati tradisi di sini. Ya, pengakuanku sebagai aku bagian dari terpisahkan dari Pusar dan menjunjung tinggi nilai nilai-nilai adat istiadat di sini. Makanya sekarang alhamdulillah sudah ada. Kemarin kan ada dikit kita di pinggir sungai itu. Karena ada tanda dikit daripada kaget jalan alhamdulillah dapat di Batu Marta. Berarti ini tanda beliau membaur di sini ya. Iya, memang walaupun bukan kebayar lahir di sini Den. Tapi dari kecil ada di sini. 84 lah ya, artinya dengan kelahirnya anak pertama tahun 2020 separuh dari umur beliau aku sudah ada di sini dari kecil-kecil dari SD. Iya. Nah, dari SD tahun 84 itu sudah di sini. Maka jiwa dan tadi sebagian dari sini terpisahkan. Ini perdana. Artinya jauh masih aku kecil sampai ada anak. Walaupun kalau dari silsilah tidak kate yang nama turun asli, tapi bentuk pengakuanku, bentuk pengakuan negara kami dari pemerintahan mendukung artinya pelestarian budaya ini yang unik tidak bisa disamakan dengan desa lain ini. Artinya itu balik-balik ke niat, Pak ya? Iya. Niat, Pak ya? Antum niat, Pak. Karena kan Pak juga P2UKD, Pak ya? Iya. Oke. Nah sekarang, Pak. Ketika ada laki-laki, mohon maaf, dia itu miskin misalnya. Ya, boro-boro nak menyediakan kambing, nak belikan masuk suku tidak bisa. Tidak bisa, bisa misalnya kan. Dia tuh punya galak, cuma tidak ada duit. Sementara betina di galak. Cak mana itu kira-kira, Pak? Nah, makanya dia ditangguhkan tadi. Terutang. Ya. Aku galak, tapi kapan-kapan kita tetap motong aja perempuan tadi kan. Sampaikan, okay. Kan. Nah, kalau itu pemotongan itu dibarengkan dengan akikah, misalnya dia terutang ya. Saya nikah dengan gadis ini, tapi saya tidak mampu dan saya terutang. Tiba-tiba ke depannya saya punya anak perempuan, punya anak laki-laki ya? Anak-anak. Yang kambing satu, bro? Perempuan ya? Iya, perempuan. Motong kambing kan satu. Nah, itu dibarengkan boleh tidak, Pak? Harus dua, dia. Harus dua? Iya, kambing lain. Oh iya, lain utang tadi ya? Itu kan utang. Ini akikah. Pernah itu di dulu kan, ini anu, ini ada sekalian nak kika, ada baca aja ku. Kamu ni kan ada utang di sini, buat puyang ini. Akika, utang. Oh, tak bisa dibareng kan? Bisa, Pak. Oh, bareng mungkin bisa bayar utang separuh kalau di situ kan. Berarti artinya tidak ada pemaksaan. Tidak ada pemaksaan. Cuma terima sendiri resikonya. Ini bapak-bapak ini ada gak ada sudah pernah ngawinin? Belum. Bujang gak lho. Bujang. Ini terakhir Kak Garsubi, ini statement dari pemerintah desa nih, ya, kami, dan harapannya ke depan. Kami dari pemerintahan desa pada prinsipnya ya hal ini merupakan kelestarian adat istiadat yang tetap kami hormati, kami junjung tinggi. Artinya sampai ke tadi ini hal-hal yang unik yang tidak bisa diinikan
di desa lain dengan berbagai macam ragam cerita, cerita rakyatnya kan. Jadi kami ya tetap melestarikan adat. Buktinya kakak sendiri akan... termasuk aku sebagai bentuk pengakuan, ada bentuk pengakuan dan pengabdian ke desa ini yang tidak terpisahkan itu kulaksanakan. Pengakuan bukan keyakinan ya, pengakuan. Sebuah siap. Pengakuan. Wak, pesan-pesan terakhir wak kepada ya masyarakat lah wak sebagai sebagai tetua wak. Tidak ada yang diomongkan, tidak ada. Okay. Mungkin kita cukup ya sudah ya dengan pergesaan dengan Wak Aji nih. Wak Aji wak sudah. Ya. Alhamdulillah. Al-Subi lagi dalam proses. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bersifat informasi. Jadi jangan bukan untuk menjadi sebuah perdebatan, tapi inilah tradisi, inilah budaya. Ya. Yang percaya silakan, yang tidak percaya nggak apa-apa. Oke. Okay. Dan akhiri pergesaan kita pada petang hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.